Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada makan siang belum nih? Bagi yang bingung mau makan siang apa, kita punya rekomendasi tempat makan siang yang asyik buat makan sekaligus untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan. Namanya yaitu Warung Pengkolan. Kita lihat yuk. Seperti biasa, sebelum masuk untuk makan, biasakan cuci tangan terlebih dahulu ya. Sesuai namanya, Warung Pengkolan berada tepat di pengkolan atau belokan jalan dalam bahasa Indonesia. Warung ini tepatnya berlokasi di Jalan Argopuro nomor 1, Pojok Tiasan RT 6 RW 1, Tiosan, Condong Catur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warung Pengkolan mengusung konsep Jawa yang terlihat jelas baik dari fasilitas warung secara umum maupun dari cara penyajian makanan. Oh ya, makanan utama yang dijual di sini adalah soto lentok yang disajikan lengkap dengan makanan pendampingnya seperti tempe mendoan, sate puyuh, sate usus, tahu bacem, kerupuk gendar, dan lain sebagainya. Semua makanan disajikan dalam wadah batu yang menambah kesan etnik. Di setiap meja juga disajikan kendi berisi air putih yang rasanya sangat segar. Yang gak kalah menarik, suasana makan menjadi semakin nikmat dengan alunan musik keroncong Jawa yang mendayu-dayu. Enak banget buat tidur habis makan, hehehe. Selain makanannya enak, harganya juga murah banget loh. Kami hanya merogoh kocek sebesar Rp23.000 untuk makan siang berdua kali ini. Top banget lah. Terakhir, kita lihat yuk interior dan suasana yang Jawa banget dari Warung Pengkolan. Check it out! Nah, itu tadi review kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.